Capricorn, zodiak kelahiran Desember tahun 22 hingga Januari tahun 19. Prediksi Capricorn minggu ini, dari tanggal 18 Juni sampai tanggal 24 Juni tahun 2018. Prediksi umum, jangan menunggu segalanya sempurna baru memulai. Kamu enggak akan membuat perkembangan apa-apa dalam hidupmu kalau kamu enggak punya keberanian untuk memulai. Cobalah ambil langkah yang paling mudah terlebih dahulu. Nanti di langkah selanjutnya kamu enggak akan merasa terbebani lagi. Kalau mau berhasil, jangan suka menunda-nunda ya. Hubungan asmara Capricorn. Untuk Capricorn lajang, kalau kamu enggak gerak cepat, dia bakal diambil orang lain. Soalnya memang dia banyak yang naksir tuh. Tapi kamu juga harus siapkan mental. Kalau ternyata dia bukan jodohmu, ya, meski peluang untuk mendapatkannya masih terbuka lebar. Untuk Capricorn berpasangan, sebuah kesalahan di masa lalu tampaknya akan terulang lagi. Kamu dan pasangan harus lebih siap mental menghadapi situasi saat ini. Perbanyak komunikasi dan quality time bisa memperbaiki keadaan. Ramalan keuangan Capricorn, ada yang kamu lewatkan di pekerjaanmu. Saatnya untuk lebih teliti dan hati-hati lagi. Jangan sampai karena keteledoranmu sendiri, kamu malah kena sial. Keuangan agak seret nih kali ini. Tapi tahan diri dulu, jangan berutang. Takutnya kalau utang sekarang, kamu malah kesulitan mengontrol keuangan sampai akhir bulan. Sekian prediksi mingguan untuk zodiak Capricorn. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Yeah.